Naga buku. Oke. Tadi kita ngapa di Ramsey Ranti, pas itu situ di jalan tu. Oh, dia kat atas kita. Tu dapat bateri lah siap. Balik 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 balik. Dia tak ada warning ke apa? Landing mana ni? Ya, macam mana aku nak pergi kampung tu? Ya, aku kat kampung seberang ni tu. Ha? Kampung seberang ni. Weh, janganlah. Tak boleh landing RTH je? Dia tak balik. Alamak, dia landing situ lah Syaz. Mana tu? Mana? Dekat sana. Boleh tarik, boleh terpanggil? Boleh tarik ke? Tarik. Boleh aku kat situ? Macam nak pergi situ ke? Oh. Tanya orang kampungnya. Dia jatuh atas apa? Memang aku landing, aku pergi tempat selamat lah, kat jalan lah. Jalan eh? Jalan raya? Macam ni lah, jalan itu. Lemak. Macam mana pergi situ? Tak, kau tak check bateri ke? Aku dapat bateri kurang. Tapi selalunya dia terus cancel. So aku tadi menu tadi sini kan? Lepas tu, apa ni? Dia tak auto return. Mungkin sebab tengah manual mode kau. So kena nak balik-balik sendiri kan? Tapi tadi sebab 7% aku macam, tak sempat ni. So aku mendarat kat situ ke. Tapi kalau aku cucuk handphone ni, aku boleh tengok find my drone lah. Tu kau jalan kereta, bye. Assalamualaikum guys, apa khabar? Bertemu lagi di episod yang baru. Kali ini masih lagi di Kundasang, di Mesilau Cliff. Video kali ini just nak buat episod tambahan je. Tentang apa sebenarnya nak naik drone kat area sini lah. Kita nak naik FPV. Bos! Member tengah setting. Tapi sekarang berkabus sikit. Sekarang ni cuaca bawah tu berkabus tau. Kalau kau tengok kat sini, nampak tau. So pekan kat bawah tu tutup. Aku tak sure. So macam mana? Belah sana je lah aku main. Kita try main belah sini. Sini. Kita cubalah naik dulu sekejap. Kalau tak, nanti kita tunggu kabus tu bergerak. Okay, let's go. Siap bos. Benda first juga lah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan. Actually dekat sini, aku nak training FPV aku lah. Nak siapkan lagi lah. Especially dari segi skill dive dia lah. Sebab aku nampak lereng bukit ni dan gunung-gunung ni, bukit lah. Bukit sini dia macam mencuram je tu. Jadi aku nak cuba cari spot yang menjunam dan aku nak pergi ke situ. Semoga dipermudahkan lah. Kalau kau nak tahu, kita orang memang baru je main. Member ni baru main FPV. So jangan kecam. Macam break macam menakutkan tu. Ada 40%. Try manual lah. Ha, banyak lah tu. 40% okey lagi. Aku main kat sini je. Aku tengok dulu apa dia boleh buat. Break aku standby kat sini. Okay. Alright. Sumpah aku takut siapa tengah manual ni. Thank you.
baik aku tukar. Tak payah lu, kalau tak AK, let lu. Training lu. Sorry gang, kita orang noob by noob. Tapi kita orang pastikan daripada noob jadi power. 27, 26. Balik lah. Ya? Haa, boleh. 20 tu tak payah. Okay, kita balik dulu. Bateri tinggal 20. Okay, alhamdulillah. Untuk first try, okay. Okay, tak tahu lah footage kita tengok. Kalau kau nak tunjuk footage kan, tapi tadi aku manual. Lepas tu dia punya, macam mana lah? Aku dah tempat tinggi tapi ke atas lagi tinggi lah. Maksudnya, bila aku tinggi, ke atas tu tinggi. Jadi aku dengan drone aku dengan permukaan bawah tu dekat lah. Jadi aku menggelabar tu, aku terus switch kepada normal mode balik. Ini lah kelebihan dekat DJI PV ni. Sebab tengah menggelabar manual, aku topkan balik. Aku tadi hover balik, selamatkan balik. So aku rasa aku pergi charge dulu kot. Kita try second attempt pula. Okay, charge siap. Kita breakfast siap. Lepas tu kita naik lagi sekali. Okay, masih lagi di Mesilau Cliff Kundasak. Okay, first attempt ni. Jadi kita nak buat second attempt lah. Sekarang kita nak makan sekejap kot. Makan kat luar. Kita charge dulu. Sebab ni rumah kita naik kat situ je tadi. Okay, memang okay. Kat rumah kita orang. Let's go. Wih, bateri dah habis lah. Dah charge. Dah habis? Dah penuh. Alright, tengok, dah penuh. So kita ambil second attempt lah. Jom, dah ready lah. Dah ambil first kan? Tak. Dah penuh. Kita bagi tunjuk sikit. Ni. Come on boss, come on. Semangat sikit. Hele. Second attempt. Let's go. Yang aku tadi jalan. Penat. Mengah sikit lah. Jalan sini memang banyak bukit-bukit tu. Itu je aku nak bagi tahu korang. Macam bro? Okay. Port sama tapi kabus je. Masa tu memang port kabus lah. Macam nak hujan buat dia. Awang mendung. Macam malam tak? Sekejap Dekat sini. Dari mana bang? Dari KL. Ha? Dari KL. Dari mana? Johor. Oh, Johor. Okay. Okay. Ready, boss? Okay. Bismillah. Second attempt. Gang, kita layan second attempt. Take what was meant to be ours. There's no place to hide.
Jom kita try tengok footage and then second time aku rasa aku dapat shot yang cun. Jom kita layan dulu. Aku nak kena charge. Dia charge tu third attempt pula. Okay gang, kita buat third attempt. Sebab apa aku dengan Louis turun naik terbalik. Naik turun, naik turun. Sebab apa bro? Kita ada satu bateri je. Masa pukul bahan sikit lah. Habis bateri turun charge. Let's make rumah dekat. Rumah kat atas tu je tu. Atas tu je. Jom, sebab kita ada satu bateri je. Bateri ni satu 700 tak silap aku. Mahal loh. So relax loh. Sebelum ada duit baru. Dah ada duit dah kita beli sebiji bateri. Okay, jom. Alright, tempat yang sama lah. Tempat yang sama. Dia punya cuaca ni macam terang, kabus. Ni sebenarnya pukul 12 tau. 12 tengah hari. Dia macam redup balik. Sebab kabus tu memang macam tu. Ni kereta kita sewa. Final attempt kan? Final attempt aku rasa aku nak nampak kan dia. Nak macam macam dia fly terus dive lah, macam dive lah. Okay, faham? Sebab dia limit dia sampai kat bawah tadi tu je. Ni pun kabus pun dah macam orang hilang-hilang. Kau start daripada atas lah kot. Dapat bateri lah siap. Balik. Dia tak ada warning ke apa? Ish, dia ni mana ni? Eh, macam mana aku nak pergi kampung tu? Hah? Ya, aku kat kampung seberang ni tu. Hah? Kampung seberang ni. Weh, janganlah. Alamak, dia ni situ lah Syaz. Mana tu?
berlaku kat situ? Okay, gang, sebab tadi tiba apa, habis bateri, tak sempat nak landing sini, dia pergi ke kampung sebelah sana. Sebab sana ada kampung. Okay, sekarang ni aku dengan Louis nak gerak ke, tengok map, tengok map. Kalau tengok map ni macam 38 minit ke perjalanan ni? 38 minit? Haa, oh, jauh bye. Sebab kita tak dedah sungai ni. Kalau ikut sungai ni tak boleh. Sebab aku tengok ni kawasan tak boleh masuk ni. Ni kawasan ladang tau. Ada nampak orang tu. Ni tu ada mau pekerja situ. Kalau mungkin kalau kita boleh jari kita drive ke pintu tu, kalau kita dapat orang kat situ kita try tanya. Minta nak masuk dalam ke apa kan. Tapi kena pergi kat tempat yang point masuk. Okay, jom. So sekarang kita cuba cari lah kan. Daripada homestay tadi pun macam dekat, tapi dia suruh ikut jalan atas. Itu dah masuk tempat golf. Tapi dia ada satu sempang lagi. Dalam beberapa minit lagi sampai satu sempang. Kita tak tahu jalan tu macam ni. Jadi kita tengok. Sebab kalau tengok daripada atas tadi, nampak macam jalan yang tanah-tanah tu. Takut kereta tak boleh masuk kan. Jadi jalan ni macam ni. Tapi kalau kereta tu boleh masuk, maknanya kita boleh masuk ke lah. Dalam 1.9 lagi kalau ikut lokasi terakhir. Drone tu lah, jalan dia agak barai. Sebab ni masih jalan biasa lagi. Tapi aku punya drone tadi, aku landingkan dia dekat macam jalan yang aku rasa macam dekat ladang. Oh, belum lagi sembang dia ni. Bukan yang kita tengok sekarang ni. Salah-salah. Depan lagi. Patut ni jalan biasa. Tak harap jumpa orang lah kat situ kan. Boleh tak tolong. Dia agak lubang. Belakang ni ada Triton. Air macam orang sini laju tu. Aku landing kat jalan ni. Okay gang, sekejap eh. Jalan dia macam dah ni. Eh, try masuk eh bos. Jalan dia, jalan berbatu macam ni masih aman ni. InsyaAllah. Tak boleh ni. Reverse. Jalan kaki lah, kita pang tepi lah. Okay Syaz, kau reverse. Kau balik macam ni je. Kau jalan saja. Sampai di ujung ni, ini limpas ini kem pasar ini. Di atas lagi. Okey, mari saya lurus. Siring jalan sana. Saya boleh jalan terus ke sana. Terus pergi sana. Boleh eh? 150 meter. Boleh. Dia ambil dulu ah. Zon, itu mendaki tinggi you. Dia kata ada orang kampung jumpa. Dia kata dia dah simpan siap-siap eh. Nah, dia tak pergi pegang. Tapi dia tak tepi ah. Aku rasa dia biar je. Tu tadi yang dua orang tadi tu. Okay, kita jalan ni lebih kurang 1 kilo ke dalam ah sebenarnya. Sebab kereta kita orang sewa ni, kalau lalu sini, ni untuk lalu 4-wheeler. Bila tu? Jahanam kereta orang tu. Boleh bayar 1 juta tu. Okay gang, lagi 350 meter. Lagi 300 meter. Last attempt, bateri habis pula. Tak sedar, aku nampak return home. Tapi mungkin aku dah tertekan lagi. Jadi dia biarkan aku fly. 250 meter lagi. Lagi 40 meter nak sampai. Ya Allah, tengok ke mana kau. Arrive at your destination. Okay, kau cakap dah arrive. Arrived. Mana ya? Mana kau landing? Aku tak jumpa. Sekejap eh. Oh, itu dia. Gang, this is the moment. Ni dia. Alhamdulillah. Ini botol rumput ni. Mungkin tadi masa dia landing tu. Alhamdulillah. Ada kerusi lah kat sini. Okay. Okay, bateri dah total loss ni. Total out. Dari segi apa-apa, semua tak ada isu. Semua aman. Alhamdulillah. Aku lagi kat Syaz. Syaz tunggu. Alhamdulillah, tak ada apa-apa kerosakan. Okay. Aman. Bunyi hijau lah benda. Itu sebab lain ni tadi dekat rumput. Jadi dia kipas pusing kan. Jadi dia terpotong lah sekali tu. Gang, nasib baik kita jumpa. Penat lah. Aku sebenarnya penat. Tak follow Iman sampai atas lagi 300 meter tadi. Haa.
Okey lah. Dah jumpa. Okey lah. Sekarang kita naik atas. Kereta dah parking jauh. Aku risau tadi sebenarnya. Daripada aku tadi, aku takut diorang aku kat tengah-tengah. Takut diorang lenyek. Tapi aku tadi, bila aku jumpa tadi, budak, dia dekat tepi. Apa tu? Budak tu dekat sini. Tak, budak tu daripada rumah dia. Tapi alhamdulillah, semua cantik. Ada rumput-rumput, kesan rumput je. 1 kilo jalan kan? 1 kilo punya. 1 kilo balik. 2 kilo lah jalan. 2 kilo. Alhamdulillah, benda ni dah dapat balik. Okey. Kita berada lagi di Kondasang, di kampung lah ni. Ni kampung orang ni. Kita jumpa balik, berhijau-hijau sikit lah. Jadi kita bersihkan. Okey kan, aku rasa itu saja untuk episod kita untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod akan datang. Apa lah, jika ada, jalan-jalan. Kalau jika ada apa-apa nak komen ke ataupun penambahan ke apa kan, atau rasa macam nak cerita apa-apa, bolehlah. Yes. Bagi suggestion kat kita orang kat ruangan komen kat bawah. Mungkin daripada idea korang boleh menjadi satu input pada kita juga. Okay. So sama-samalah kita berkongsi. Jumpa di negeri lain pula. Ya, insyaAllah. Kita jumpa di negeri lain dalam next episode, insyaAllah. Support Aichin TV. Assalamualaikum. Aichin Ta. Slow it down.